tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Ini ketentuan tadi. Ya. Misalnya di tempat saya di Polres itu ada ketentuan tulisan di situ. Masyarakat yang membuat surat SKCK itu membayar 10.000 misalnya. Kalau ada dia minta dari lebih dari 10.000 itu namanya pungli. Kan sudah ada peraturan PNBB. Ya. Itu sudah ada PNBB yang ditentukan oleh pemerintah. Ya. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain, dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Nah, ini hati-hati RT RW, ya hati-hati, ya apalagi LMK hati-hati, ya. Hati-hati, biasanya LMK itu kasih informasi ini mohon maaf, ini dulu zaman now, ya dulu itu siapa yang bangun rumah itu kan gitu, ini terus terang aja, ya ini saya datang sini hanya terbuka aja, siapa yang bangun rumah itu, oh, harus datang, masuk pasir, masuk kayu, itu harus lapor itu Pak Lurah, ya malahan Pak Lurah mungkin nggak ada perintahnya itu, iya itu, jadi kasih informasinya ya itulah, ya saya dulunya gitu pas saya Kapolsek Kemayoran, saya bikin rumah di Kemayoran, alhamdulillah, ditatangin berapa orang, Pak udah saya telepon Pak Camat, ya Pak Camat udah di jangan suruh lagi ke situ lah, masa Kapolsek bikin gubuk untuk ditangkap juga. Dulu, bukan sekarang. Iya, dulu. Ya, itu namanya pemukaan ya. Lanjut. Ya, tempat terjadinya pungutan liar. Ya. Ini yang diperhatikan oleh Bapak dan Ibu nanti. Ya. Sering sekali terjadi di beberapa rawan pungli. Ya. Nanti mulai kita lahir. Ya kan, ibu merasakan nggak? Begitu ibu melahirkan, ngurus daftar kelahiran, ya? Itu di catatan sipil atau apa kan gitu, ya? Mulai dari situ. Setelah anaknya gede sedikit, masuk sekolah TK atau apa, mulai lagi, ya kan? Ya, mulai lagi. Setelah masuk sekolah cari kerjaan, mulai lagi. Ya, ibu-ibu kan yang tahu persis, kalau bapak-bapak yang cuma kasih duit, ya, ibu-ibu kan kita serah ya Pak. Iya, ibu-ibu yang lebih tahu, gitu. Ya. Gitu, ya. Di mana tempat-tempat pengurusan, misalnya orang mau bikin SIM di kepolisian. Itu dulu para jalela. Ya. Di kelurahan, ini terus terang orang mau bikin KTP, ya ini ya. Semuanya kita, maksud saya semuanya kita terbuka, ya, gitu. Nanti di RT dulu daftar ini namanya ini harus dibayar sekian, kan gitu, ya kan? Nanti tingkat RW lagi sekian, ya ini sudah, ya. Mulai sekarang, saya sudah memberitahukan soalnya. Mulai sekarang jangan. Ya, silakan RT RW LMK ada rapat musyawarah bersama. Kota kesepakatan hasil suatu kesepakatan bersama itu sebagai dasar hukum kekuatan. Yeah. Karena keputusan bersama.
sama seluruh masyarakat.